Halo, selamat datang di channel MTL Manhua. Kali ini komik chapter berapa ini? 6 ya. Dari komik Opening System After 100 Years. Oke, teman-teman, bagi yang belum subscribe channel ini, ayo di-subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten berikutnya yang sangat menarik. Oke, di sini ya. Si siapa Xiao Chen itu sedang berkultivasi ya. Dia sedang berkultivasi di sini. Nah, kemudian dia merasakan ada seseorang yang datang ke tempat itu. Nah, ternyata itu adalah Xiao Li, anaknya. Klik Clarence to Shadow Series Select Span Fill. Oke, sudah bagus ya. Ternyata itu anaknya, ternyata yang kesini. Kemudian dia menggunakan kesadarannya. Nah, dia ternyata langsung dipindahkan ke hadapannya. Luar biasa ayahnya, katanya bisa langsung memindahkannya. Kemudian si Pak Tua itu, si Xiao Li, menjelaskan apa yang terjadi ya, bahwasannya Kilang Sek mulai Kilang Sek mulai datang ya. Remari coy. Dia menjelaskan semuanya ya yang terjadi pada situ. Nah, Kilang Sek juga banyak membunuh orang-orang ya. Orang-orang banyak dibunuh oleh mereka. Orang-orang biasa itu ya. Kemudian di sini dia menjelaskan bahwasanya punya banyak keturunan dulu ya, baru akan meningkat nanti. Kemudian si Pak Tua ini mengundurkan diri ya. Nah, kemudian di sini Kinglan Mountain, King Yu Mountain. Nah, di sini ada suara dari sistem. Ding, katanya. Ada suara sistem, di mana sistem di situ untuk memilih antara dua pilihan ya. Apakah pergi berburu harta karun ataukah tetap diam? Apakah yang akan dipilih? Kita cek dulu, select colorin, kita pilih yang highlight. Klik oke, coba. Oke, sudah bagus. Setelah itu kita modify, expand. Kita pilih 7 aja. Fill. Apakah hasilnya akan bagus ataukah tidak? Kita lihat hasilnya nanti, masih dalam proses. Sudah bagus ternyata ya hasilnya ya. Walau gak bagus-bagus amat, gak apa-apa. Kemudian ini select colorance, kita pilih yang shadow ya. Nah,
Kemudian kita select lagi, kita pilih modify, pilih yang nomor 5 aja, fill. Kita tunggu hasilnya teman-teman. Oke, sudah bagus. Kemudian di situ apakah yang dipilih oleh si MC? Di situ dia banyak berpikir ya, apakah mau milih yang pertama ataukah yang kedua. Ternyata dia memilih yang kedua. Select color range, select modify expand, fill. Kita fill dulu teman-teman, ini hasilnya gimana ini, apakah sudah bagus atau tidak. Lumayan, kita perbaiki dulu di sini, kurang bagus. Sudah, ternyata milih yang kedua ya. Kenapa kok dia milih yang kedua ini? Nah, kemudian dia mendapatkan low grade, apa namanya, low grade spiritual fan ya, dan dia ditempatkan di gunungnya itu. Kemudian kita select dulu color range, kita pilih yang highlight ya. Kita kurangin ini, oke, highlight kurang bagus di sini nih. Kita select ini, modify, span, kita beri nama aja. Caranya gimana? Fill coba. Kita kasih fill dulu teman-teman. Lumayan ya, ini juga lumayan, tapi kita iniin dulu ininya ya. Iya, oke, tinggal yang ini teman-teman. Kita coba pakai ini ya, gak bisa pakai ini. Kalau objek pakai apa ya ini ya, tool Z ya. Ini cuy, kita pilih ini kemudian. Reset dulu, ini enggak bagus.
Udah cuy. Kita sudah bagusin, tinggal dibagusin ini cuy. Nah, tinggal diginiin ya, dibagusin dikit cuy. Oke, sudah. Nah, untuk yang ini kita perbesar cuy. Lihat kok bagus ini. Malah kita kemudian perkecil ini, kita hapus. Nah, dia mendapatkan spiritual fan dan ditaruh di mana itu, di back mountainnya ya, ditaruh di back mountainnya. Nah, di sini adalah tempatnya, adalah kembali ke King Lansek, King Yun Mountain ya, dimana di sini ada orang yang dibunuh. Ini adalah elder dari King Lansek. Ia membunuh orang itu sebagai pelajaran kepada yang lainnya. Kemudian dia merasakan sebuah aura ya, atau spiritual energy. Nah, kemudian dia naik ke atas pohon. Elder, kalian mau kemana? Katanya. Ternyata itu ada di sebuah rumah ya, back mountain dari Shaw family. Kemudian dia berangkat ke sana dengan sangat cepat ya, langkahnya sangat cepat sekali si Pak Tua ini. Kemudian ada suara dari sistem, ding. Jadi ada elder dari Kinlansek datang, disuruh untuk memilih, ding katanya. Pilih antara dua, apakah langsung membunuhnya ataukah membuat sahabat katanya. Kemudian dia, si Pak Tua itu, langsung pergi ke back mountain itu ya. Dia kemudian dengan indranya. Nah, kemudian ini katanya, dia terkejut, itu adalah spiritual fan. Kemudian dia ingin memberitahukan kepada sekte masternya. Filo Tawis katanya. Kemudian muncullah si MC ya. Siapa katanya? Kemudian dia meminta agar si MC keluar. Oh, ternyata itu Taoist Lee dari Channel Sekte katanya. Tapi ternyata dia hanya casual cultivator yang tidak punya sekte.